semua tentang hari ini, semua tentang suara kita, semua untuk yang lebih baik. Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tanggapan publik.
Alhamdulillah, siap. Ya. Alhamdulillah sehat. Nah, diundang untuk mendengarkan penjelasan pemerintah ini, itu National Police yang harus kita dukung, ya. Gitu tuh. Sekarang sudah keluar aturan terkait dengan pergerakan atau penumpang menggunakan transportasi moda transportasi sudah diatur, ya pasti kita sudah sosialisasikan kepada stakeholder kita, khususnya operator bandara, pelabuhan, terminal, dan operator angkutan kapal, kendaraan, angkutan umum maupun simpul-simpul lainnya. Sehingga kita harapkan memang 17 Juli kita betul-betul di 17 siap dan tersosialisasi dengan baik sehingga penumpang tidak terikat di bawah sini lagi. Mudah-mudahan ini tersampaikan karena ini juga secara pasca sudah ditetapkan, ini juga masing-masing operator juga sudah menyampaikan pemberitahuan. Kita harapkan sudah dilakukan ya, jadi persiapan juga bagi masyarakat ya, untuk sama-sama mengajar vaksinasi. Persiapan dari pemerintah juga tinggal masyarakatnya yang untuk kategorinya adalah sebagai aktornya untuk pelaku. Jangan kaget-kaget lagi kita sebagai masyarakat. Benar sekali. Ini sudah ada Pak Sohibul lah. Kalau ada Pak Sohibul ini kita jadi semangat ya. Pak Sohibul ini ya. Sama dengan pertanyaan awal tadi ke Pak Agustinus. Ya. Pak Agustinus dari Perhub ya. Perhubungan ya masih. Pertama, itu mencerminkan sifat dari wabah ini yang agak susah untuk diprediksi. Itu satu, dinamis dia itu. Nobody can deny soal itu. Di negara lain juga ada variasi-variasi dan mereka memiliki sebuah cara sesuai dengan potensi nasional mereka untuk menghadapi itu. It's mean Indonesia menganggap kita perlu kewaspadaan. Metamorfosis penyakit ini membelah menjadi varian-varian baru tetap ada pada hipotesis mereka dan itu yang mereka buat. Sayangnya koherensi dan konsistensi itu yang tidak kelihatan. If, ya kan, jika Anda mewajibkan seperti saran yang baru ini, kenapa Anda tidak konsisten dengan ini? Inti penyakit ini apa? Interaksi. Kalian bertiga kena vaksin, kena virus itu. Saya ada begini, konsisten. Saya aman. Teorinya kan begitu. Jika masih menganggap dia akan ada menyerbu malam, siang, sore, dimanapun, kenapa bukan ini yang priority? Disiplinkan. Saya sudah berulang kali datang di forum milik pemerintah, level nasional, lokal, dan daerah, udah nggak peduli lagi mereka. Kok tiba-tiba ada lagi? Justru itu yang mau saya kritik, presiden kita itu harus memberi konsistensi dalam perilaku. Kalau sudah nyaman, aman, pertanyaan awam, mengapa harus ada lagi syarat-syarat perjalanan itu? Kalau sudah aman, inti dari masalah ini disiplin. Nah, saya katakan ulangi dulu, tiga kalian parah dalam stadium berapa itu kena virus itu, saya di sini dengan disiplin ini, aman saya, mau berapa jam pun kita di sini. Intinya kan interaksi manusia nih. Nah gitu ya, itu satu, itu yang pertama sekali secara filosofi. Karena setiap kebijakan National Policy itu, pertama sekali itu harus dilihat filosofinya apa di balik itu tuh. Dan rakyat Indonesia bisa membanding di negara lain kok beginilah, apa Indonesia ini kan, itu pertanyaannya. Kesulitan mereka mensosialisasikan itu, perlawanan ada. Saya sudah lihat belasan video, berita, resistensi mengenai itu. Saya tidak ada pada posisi melawan, tapi clarify, ini bagus, ini. Tapi harus ada contoh nasional yang menunjukkan
kita masih konsisten menganggap penyakit itu tiba-tiba saja ada. Oleh karena itu, mulai dari diri sendiri dan kita budayakan new normal itu, termasuk ini menjadi satu kebiasaan. Di level nasional, di level lokal, udah enggak ada lagi mereka. Kok tiba-tiba ada syarat perjalanan? Itu question mark yang besar. Itu satu ya. Yang kedua, sosialisasi. Seperti kemarin-kemarin ada dua apa? Juga akan ada resistensi. Karena ada ketidakmasuk akalan pada kebijakan-kebijakan nasional sebelumnya. Soal My Pertamina, soal apa. Itu bahas di sini nih. Dan ini juga akan diterima sebagai satu hal yang juga dengan resistensi tertentu. Tapi sabarlah. Bagi saya ini tidak ada kemungkinan untuk penolakan-penolakan. Saya mau pergi, enggak, saya enggak punya pesawat pribadi. Saya kan harus ke bandara yang Bapak siapkan itu. Saya enggak, Bapak enggak boleh begitu. Saya melawan pakai apa? Enggak bisa. Aparat Bapak ada di situ. Jadi easy. Ini sangat. Tapi di dunia demokratis yang masyarakatnya harus diikutkan dalam perumusan kebijakan, rakyat itu tak boleh diperlakukan lagi hal seperti itu. Harus ada konsistensi, korespondensi, dan koherensi antara apa yang terjadi dirasakan rakyat dengan polisi kebijakan. Itu nilai filosofisnya. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah soal pengawasan. Akan ada friksi-friksi tertentu. Dan kita tahulah, di level nasional mungkin akan nampak itu di bandara-bandara terkemuka. Tapi di kampung-kampung, kan perjalanan manusia ini kan begitu rupa. Punyakah dia pengaruh terhadap tingkat hunian hotel, tingkat pemakaian tiket dan sebagainya? Memengaruhkah berapa persenkah? Itu juga harus Bapak kaji di lembaga Bapak. Apakah kebijakan ini berdampak kepada mobilitas manusia antar kabupaten, antar kota, antar provinsi, dan dampaknya pada penggunaan moda transportasi, serta kalau kita pergi ke Jakarta terpaksa menginap di tempat mana, berpengaruh enggak hunian-hunian hotel itu di sana-sini? Jadi policy is policy, tapi dia harus secara luas juga menghitung social economy impact dari situ tuh. Jadi karena ini wilayah Jakarta, ya Bapak kita ini hanya ngikutilah, hanya apalah gitu ya. Yang penentu bukan Bapak ini. Jangan sempat Bapak dianggap tidak melakukan kewajiban optimum dalam sosialisasi. Itu tugas kita, Pak. Dan saya TVRI akan bantu full untuk itu. Gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, tidak setiap orang yang masuk di dalam sebuah pertemuan publik sudah sesuai dengan ini. Ya. Tapi dia nimbrung di situ. Nah, apa harus diusir? Mestinya harus diusir. Iya kan? Nah, jadi oleh karena itu, new normal itu salah satu implikasi budayanya adalah, saya kira ini, ketakutan apapun kita, saya ulangi sekali lagi untuk ketiga kalinya, bapak-bapak dan ibu menderita penyakit itu parah. Enggak apa-apa. Saya ada di sini dengan standar seperti ini. Gitu lah kira-kira. Enggak, jangan takut. Saya sini orang yang sengaja ingin mencari penjelasan yang lebih baik untuk rakyat. Karena mau kita persiapkan ini adalah drive manusia Indonesia untuk menghadapi new normal tadi itu. Jangan ada dusta di antara kita, berhenti pada performa. Itu maksud saya itu. Kalau Pak Jokowi tadi sebut udah begini-begini, saya anggap itu harus saya kritik. Gitu. Thank you. Thank you.
Saya langsung tanya langsung ke Pak Agustinus terkait tentang ketentuan untuk pelaksanaan atau penerapan dari kebijakan ini, Pak. Kita tadi sudah berbicara hanya kepada orang dewasa yang harus digunakan ataupun diterapkannya itu vaksin 3. Kita mengingat bahwa pelaku perjalanan dalam negeri ini tidak hanya orang dewasa, ada kategori anak-anak, dewasa baru sampai yang penderita komorbid. Ketentuan itu seperti apa, Pak? Jika mereka tidak bisa divaksin dan jika mereka harus divaksin. Nah, baik. Terima kasih. Jadi sudah diatur di SK Satgas COVID-19 nomor 1 tahun 2022 maupun di Kabupaten Bandung. Jadi hampir sama pengaturannya bahwa untuk anak-anak 6 sampai 17 itu apa namanya cukup menunjukkan vaksin yang dosis adalah dosis itu cukup tanpa harus menunjukkan PCR atau di bawah umur 6 tahun maka dia harus didampingi oleh pendamping yang setelah memenuhi secara perjalanan booster. Artinya itu sudah berlaku. Kalau komorbid tadi yang tidak memungkinkan atau belum memungkinkan untuk mendapatkan vaksin maka sama pelibatan sosial masyarakat itu, Bapak ini pasti tahu. Organ-organ yang ada di dalam masyarakat itu, yang masa kerjanya sudah sangat lama, bahkan lebih tua dari usia Republik, dia tidak optimum dilibatkan. Muhammadiyah berdiri tahun 12. Tapi dia enggak ada fronten depan dibikin. Bukan. Dia memiliki ratusan ribu nakes, dokter apa semua sudah level. Dia memiliki banyak sekali, hampir di setiap kecamatan dia punya lembaga-lembaga kesehatan. Perannya seperti apa? NU begitu. Justru institusi pemerintahan yang dikedepankan. Padahal pemerintahan itu yang mana? Maksudnya pemerintahan itu bukan kesehatan ya. Yang non-kesehatan, Bapak tahu itu kan? Yang mana itu yang saya maksud itu. Itu kan membuat rakyat itu membuatnya diwongke kata orang Jawa. Dia mampu melakukan renang, tapi disuruh lari. Aku ini perenang. Enggak dihargai aku. Aku ingin berbakti ke Republik dengan kemampuan renang saya itu. Itu from the beginning sudah ada. Apa maksudnya? Kenapa seperti itu? Kalau kita perpanjang itu luar biasa. Dan kritik pemerintah juga. Dan bukan itu yang mau kita diskusikan. Tapi itu catat itu satu. Terus yang selanjutnya adalah bahwa
kita-kita ini, rakyat Indonesia, sesungguhnya ada pada posisi yang sangat ingin berpartisipasi. Tapi from the beginning, komunikasi pemerintah itu pun aneh. Ada terminologi yang belum sebulan dipakai, udah ganti. Refocusing. Apa arti refocusing? Fokus saya adalah titik A. Itu dibuat dengan asumsi politik, ekonomi, dan sebagainya itu. Tiba-tiba ada COVID, disuruh refocusing, mempertajam ke situ. Padahal yang terjadi, rombak, gak berlaku lagi fokusmu itu. Semestinya apa? Perombakan paradigma. APBN disusun dengan menghitung semua paradigma. Maka ada fokusingnya. Dirombak itu semua oleh COVID, lalu disuruh kita refocusing ke situ. Aneh apa? Itu satu, banyak kali istilah-istilah, belum sebulan, belum dua bulan harus diganti, rakyat belum paham. Wes toh, harus diganti toh, gitu-gitu. Jadi komunikasi pemerintah juga, cara pandang pemerintah untuk memahami potensi Indonesia yang sangat kuat, hebat sekali penyimpangannya, deviasinya. Dia tidak menggunakan, jadi pertanyaannya tadi kan bagaimana rakyat bisa ikut di situ. Sangat ingin rakyatmu ini berpartisipasi, dan kalau bisa dia melaksanakan tugas pemerintah itu, pinginnya itu berjihad ada. Iya, apalagi nanti dia baca-baca jurnal internasional. Kok di negara ini lain ya, kok di negara Indonesia sedang pikir apa ya gitu tuh. Kan dibanding, beliau pastilah ketika dia dikasih apa itu, soal edaran tadi itu, mestinya banding itu di Amerika seperti ini, di Thailand seperti ini. Jangan lagi terjadi seperti yang kemarin. Oh ini COVID itu kan di sono, kita beda. Alam kita berbeda, iklim kita berbeda, dia bilang. Pada saat dia bilang Indonesia berbeda iklim, itu di Singapura Malaysia sudah hebat-hebat sekali. Apa bedanya sih? Jadi gak masuk akal. Di Indonesia susah masuk COVID itu karena surat izinnya. Gitu-gitu dia di seluruh-seluruhnya. Sekali berseluruh pemerintah untuk hal yang substantif, rakyat pun kan pandang enteng. Jadi coba diperbaiki dulu itu. Rakyat kita ini sedikit sudah terangkat pada tingkat literasi yang bisa membanding apa yang ada dalam negerinya dan di tempat orang lain. Apalagi belakangan ini kita tahu apa yang kejadian Sri Lanka dan sebagainya itu. Itu akan mendorong sebuah evaluasi dia terhadap dirinya dan pemerintahannya dan ingin melakukan sesuatu yang terbaik. Yang terbaik itu belum tentu yang dikehendaki oleh pemerintah. Gitu-gitu harus dihitung oleh sebuah polisa. Jangan ini dipandang rakyat sebagai satu mekanisme yang sifatnya itu rent seeker. Rent seeker itu apa? Itu ada kebijakan, ada orang yang diuntungkan. Rakyat tahu itu. Pengumuman resmi dari lembaga pemerintah mengatakan satu tahun kemarin itu masa pandemi, sekian banyak punya pemerintah bertambah harta kekayaannya. Ada pengumuman itu bukan pengumuman rahasia. Tuduhan-tuduhan itu menguat sekarang. Even di hati bapak ini, walaupun bapak ini tidak ngomong, tak berani ngomong. Iya, iya. Kan setiap polisi itu pertimbangan filosofis, sosiologis, juridis ada. Dan sosial resistensi harus dihitung. Jangan nanti dibikin kebijakan itu enggak laku. Kan banyak yang enggak berlaku. Ada orang yang ditangkap gara-gara ada perkumpulan. Tapi ada orang lain bolak-balik berkumpul, enggak ada apa-apa. Rakyat melawan itu, walaupun dia diam aja. Gitu hal yang perlu ditunjukkan. Sebab negara kita ini, negara yang rakyatnya itu sangat manut. Tetapi ketika dia bolak-balik melihat bohong, oh dia akan melawan. Dia akan melawan. Apalagi rakyat kami Tapanuli sama Bapak nih. Bapak ini apa mereka tadi? Panjaitan. Kami enggak pernah dijajah oleh Belanda. 30 tahun kami hit and run berperang dengan Belanda itu. Singamangaraja aja pun tak tahu kami di mana kuburannya. Nah, karena hit and run kemana-mana. Memang ada monumennya situ ya. Itu antara lain. Akan ada perbedaan-perbedaan kultur. Panjaitan-panjaitan akan ada sifat. Pasti itu. Dan dia enggak bisa melawan pemerintah, dia nyanyi. Dibikin nyanyi kritik. Gitu orang ini. Tiba-tiba ada perubahan kebijakan yang lain, antisipasi terhadap komen atau kritik yang akan mungkin bisa terjadi.
Jangan dijebak Bapak ini. Bapak ini orang pemerintah. Ya. Pak Soebul, ini bagaimana sih kemudian harusnya pemerintah nih untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu? Ini rasanya memang kepercayaan masyarakat kan makin lama makin terkikis gitu. Pak Soebul, sebenarnya dari masyarakat inginnya itu seperti apa dan ke pemerintah bagaimana? Do your best. Pemerintah yang menentukan begini, dia harus konsisten di situ. Yang kemarin-kemarin tuh tahun-tahun lalu kan itu Habib Rizik ditangkap karena apa? Keramaian. Kita tahu siapa yang mau bikin keramaian, gak diapa-apain. Resistensi ini. Terus secara teknis, ada case ditemukan, oh dia harus dibawa ke karantina. Bagaimana perlakuan itu tidak akan memberatkan secara ekonomi dan lain sebagainya, itu harus dijamin oleh mereka ini. Nanti jangan pula dioper mereka ini seperti kemarin-kemarin jadi keributan di hotel yang harus luar biasa orang menjerit. Ada itu, jangan sempat tak dihitung itu. Pengalaman kita sudah babak belur pada awal-awal pertama. Ada ahli kebijakan polisi kita yang berkata, Indonesia ini sudah bolak-balik mengalami bencana, tapi protokolnya itu tidak diabadikan, tidak didokumentasikan, sehingga ada referensi kuat untuk menghadapi bencana-bencana apapun. Meskipun bencana baru itu tidak identik 100% dengan bencana-bencana yang sebelumnya. Tapi karena namanya bencana, itu menyangkut kualitas substansi kebencanaannya itu. Kemudian rakyatnya, prasarana, manpowernya, inti dari gerakan itu sebetulnya sudah ada. Nah, tinggal menggerakkan aja. Bukan kita tidak punya lembaga, ada tingkat daerah pun ada lembaga kebencanaan itu. Tapi pakum semua, tak terlatih semua, hanya siap pada baris-baris depan. Di depan pejabat-pejabat yang harus memberi penilaian, tepuk-tepuk tangan selesai. Jadi tingkat pengabdian dan filosofi dari pekerjaan itu enggak ada. Itu babak belurnya. Itu terjadi bukan hanya di sini, mulai dari pusat sampai ke daerah. Jadi Indonesia kita ini prismatic society, apa yang disebut prismatic society itu. Dia sudah paham standar nilai-nilai yang paling baik dan paling ideal, tapi dia belum mau melaksanakan itu. Mengapa? Karena ada rent seeker di balik setiap polis. Ada keuntungan-keuntungan yang mau diinventaris oleh orang-orang itu. Siapa dia orangnya?
ya nggak perlu ditagih ke saya. Tapi evaluasi kemarin setahun pelaksanaan, ada sekian banyak pejabat yang tiba-tiba kaya raya. Dari mana dapatnya kan pertanyaan itu digantung oleh mereka, tapi rakyat berpikir ke arah itu. Hal-hal seperti itu. Jadi do your best. Do your best itu tidak pada laporan-laporan resmi, tidak. Yang tak terbaca juga bisa didalami oleh masyarakat kita yang sudah naik literasinya ini. Detik ini kita tahu perkembangan di mana saja di dunia ini. Dan itu yang dihadapi. Jadi kalau salah cakap Bapak ini, apa itu? Ya kan ada gitu. Jadi mawas diri itu sama kita. Untuk mengingatkan bahwa rakyatmu ini Bapak, rakyat yang sangat terbuka untuk berpartisipasi dan ingin berjihad memperbaiki Indonesia lebih baik. Tapi kalau dia terus-menerus melihat inkonsistensi, dia bertanya, ayah ada lapatan yang sudah katanya kan? Iya kayak begitu. Udah selesai? Udah? Tak terasa? Ya. Lagu tadi itu, kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar cinta, tidak hanya pada ucapan, ada konsistensi. Itu satu. Yang kedua, setiap kebijakan pasti ada potensi error, human, technically, dan macam-macam. Ayo siap-siap Pak untuk mengantisipasi itu. Sehingga nanti dampaknya tidak begitu parah. Lazim itu dalam setiap polise ada sisi-sisi yang tak terhitung. Jangan Bapak lengah tentang itu. Nanti ini jadi ambles. Resistensi sosial itu bisa kita kurangi. Apapun masalahnya, tapi kita beri penanganan yang bagus, rakyat percaya gitu. Terima kasih. Ya. Tapi kopinya nggak ada sampai akhirnya.